Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Ah, teman-teman yang kemarin banyak tanya Sirion ya, akhirnya saya bisa mereview satu unit Daihatsu Sirion dan ini dijual teman-teman ya. Ini warna putih tahun 2017, tipenya yang paling tinggi. Kalau nggak salah yang di STNK itu ada tulisannya RS. Nah, buat teman-teman yang lebih tahu tentang mobil ini bisa komen nanti di kolom komentar. Ini warna putih teman-teman ya. Tangan pertama dari baru, platnya G. Kalau nggak salah G Slawi atau Tegal ya. Nah, pajaknya bulan 8, ini pajak baru ya. Platnya sudah baru, sudah plat putih. Mobilnya kalau saya tadi lihat sekilas memang istimewa, jarang ada. Oke, kita dari depan dulu teman-teman. Kalau tampak dari depan seperti ini mobilnya ya. Lampunya dia sudah pakai bukan lagi halogen lagi tapi proyektor ya. Ini headlampnya juga masih bagus, lumayan, nggak ada pecah, nggak ada retak. Dia sudah ada fog lamp plus ada corner sensor di depan teman-teman ya. Grillnya seperti ini ya modelnya. Ada dua seperti ini bagus, kemudian ada body kit. Ini fog lamp yang sebelah kiri juga masih bagus, headlamp yang sebelah kiri juga masih bagus. Secara overall, secara untuk di depan, ini kap mesinnya ya teman-teman. Kap mesinnya, catnya masih lumayan bagus. Secara overall untuk di depan, tidak ada yang mesti dirawat lagi teman-teman ya. Untuk di depan oke semua. Kita lanjut ke bagian sisi kiri mobil. Di sisi kiri mobil ini juga masih teman-teman masih bagus. Lalu kita mulai dari sisi spion. Spionnya sudah ada lampu sen, dia sudah warna putih, kacanya masih bagus, nggak ada pecah, nggak ada retak. Kemudian talang air, kaca film juga sudah ada. Handle pintunya model yang tarik begini ya teman-teman, sudah chrome. Kemudian side moldingnya masih original, masih ada. Side curtnya juga masih ada ya. Kemudian profil bannya, velgnya masih lumayan bagus ya teman-teman ya. Dia pakai profil ban ring 14 ukuran 175/65. Kondisi bannya seperti ini, masih lumayan bagus ya. Kemudian di belakang, untuk di samping belakang ini tutup bensinnya di sebelah kiri. Kemudian ban kiri belakang juga masih lumayan, velgnya juga masih lumayan bagus. Untuk interior, nah teman-teman, untuk interior, wow, baunya Sirion tuh khas ya teman-teman. Saya kemarin pernah punya yang warna hitam itu yang 2007, juga baunya hampir sama nih. Baunya seperti ini ya, enak, baunya enak. Dia sudah airbag, di setirnya juga sudah airbag, ada switch audio steer ya. Masih banyak orinya, di dashboard juga masih bagus ya. Banyakan warna hitam. Ini dashboardnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak ya. Ini audionya masih original. Kemudian ini untuk tuas-tuas AC-nya ya. Ini untuk on-off-nya. Kemudian ini untuk tingkat kedinginan. Ini untuk rear defogger belakang. Ini untuk arah AC. Semburan arah AC semuanya sudah lengkap ya. Atas bawah, bawah dan sampai ke kaca juga semuanya sudah lengkap. Ini tombol hazard, di sini ada tempat penyimpanan ya. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Yang saya suka di Sirion itu tempat penyimpanannya banyak ya. Ini cup holder ada dua di sini. Ini tuas transmisinya manual, ini untuk tuas hand remnya. Ini joknya juga masih original, bawaan pabrik. Heat blue true, hitam dan perpaduan warna merah begini ya. Ini kisi AC-nya ya, dia sudah ada chrome di sini ya. Nah, ini tempat penyimpanan tertutupnya. Nah, ini ada soket juga di sini, 12 volt ya. Terus di sini ada cup holder di pintu. Ini masih original ya door trimnya. Keren ya. Pegangan pintunya seperti ini ya. Ini chrome juga di handle-nya. Terus kemudian untuk pengaturan jok, sliding, reclining untuk yang jok penumpang depan. Kita lihat di baris kedua, semuanya sudah power window ya, otomatis ya. Oke, joknya untuk baris kedua juga masih bagus banget ya teman-teman, masih original. Karpetnya juga masih bawaan ya, dari Sirion. Ini yang unik ya, di
belakang baris pertama dia ada gantungan begini ya. Ini sudah ada tulisannya juga, maksimal beban 3 kg. Di sini juga ada ya, ini teman-teman. Tuh. Lihat. Keren. Tuh. Ini maksimal 9 kg. Di sini juga 3 kg juga ada. Oke, ini dia untuk layout di interior baris pertama dan baris kedua. Semuanya masih bersih. Ya. Di situ ada sun visor, spion dalam sama lampu ya. Lampunya hanya di sisi depan ya. Oke, ini dia di baris kedua. Kita lanjut ke baris belakang atau di belakang mobil. Belakang mobilnya untuk Sirion 2017 seperti ini ya teman-teman. Dia sudah ada spoilernya, antenanya di atas. Ini teman-teman, lihat bisa. Ini antenanya di atas. Ya, untuk kondisi cat di kapas di atas apa? Cat di atas mobil juga masih lumayan bagus. Spoilernya belum ada lampu ya. Ini washernya. Nah, ini kacanya, teknologinya dia sudah ada rear defogger atau pemanas kaca belakang, sudah ada wiper. Ini masih ada tulisan Sirion di sini, logo Daihatsu. Kemudian VVT-i. Lalu di bawah ada diffusernya. Oh, keren ya. Di teman-teman sudah tidak perlu lagi modif lagi. Ini ada lampu. Ada lampu ini. Terus sensor parkir dia sudah ada, knalpotnya juga mungkin masih original. Terus ini bagasinya seperti ini. Oke, untuk penyangganya masih bisa menyangga dengan baik ya. Ini layoutnya teman-teman. Ya, di sini ada tempat untuk buku atau majalah atau barang. Di sini ada, di sini juga ada keranjang seperti ini. Terus di dalamnya ada ban serep. Ban serepnya model yang spare ya, jadi dia bukan seperti racing yang di luar, tapi dia masih yang model spare, jadi yang model lebih kecil. Nah, ini masih original teman-teman. Dalamnya nggak ada karatnya ya teman-teman. Terus lampu belakang dia sudah yang model seperti ini ya. Ini lampu remnya, ini lampu senya, ini lampu mundur, nggak ada pecah, nggak ada retak. Modelnya yang warna putih ya. Ini juga yang sebelah kiri juga masih bagus semua. Itu dia di bagasi. Kita lanjut ke sebelah kanan mobil. Oke, di kanan mobil untuk ban belakang kanan kondisinya seperti ini. Profil bannya masih sama, ring 14, sudah krom, talang air, kaca film juga sudah ada. Set moldingnya juga masih ada, set kertnya juga masih ada. Spionnya sudah ada lampu sen, ya kacanya masih bagus. Nanti teknologinya dia sudah electric mirror plus retract ya. Nanti kita coba. Untuk ban belakang, ban depan kanan juga masih bagus kondisinya. Ini velgnya seperti ini modelnya. Oke, kita coba start on. Kuncinya seperti ini. Kuncinya satu atau dua pak? Kuncinya ada dua. Original semua ini, sudah immobilizer ya. Ini untuk buka, ini untuk nutup. Kita akan coba start out. Untuk di sisi driver, di pintu kanan dia sudah power window semua pintu. Autonya hanya di sisi driver. Ini central window lock, kemudian ini central locknya di sini. Ini electric mirror, sudah electric mirror ya yang tadi saya cerita, dan sudah retract. Ini sudah retract. Kemudian ini untuk, ini ada tempat spring ya di sini. Ini pedal kopling, gas dan remnya. Nah, joknya. Nah, ini ya pengaturan joknya. Dia sudah bisa naik turun. Ya, untuk Sirion. Ya, selain reclining, sliding, dia sudah bisa naik turun. Jadi lebih bisa mengatur posisi duduk ya. Steer-nya ini masih original, ini palang 3, dia ada switch audio steer. Ini untuk tuas lampu, ini kisi AC yang di sebelah kanan. Speaker-nya, tweeter-nya juga masih ada. Ini lagi, kemudian tadi sudah ya. Oke, kita coba start up lah. Ini untuk buka bensin. Kita coba start up kilometernya.
ini kondisi speedometer ya, kondisi pintu terbuka. Kilometer baru jalan 46.228. Saya coba nyalain AC-nya ya. Ini AC on, nah ini lampunya, lampu kabinnya. Masih yang halogen, ini sun visor-nya sudah ada kacanya. Nah, ini juga. Sudah ada kacanya juga. Oke. Kita cek untuk power window sebelah kanan driver. Oke, jalan sebelah kiri, jalan kiri belakang dan kanan belakang. Oke, untuk power window semuanya normal semua. Kita lanjut cek area mesinnya. Ini 1300cc teman-teman, sudah DOHC VVT-i, teknologinya Daihatsu. Ya, area mesinnya masih utuh semua ya teman-teman. Oke teman-teman, insya Allah ini mobil sudah siap pakai. Buat teman-teman yang bingung cari mobil city car hatchback, karena kalau teman-teman dari Honda ada Honda Jazz, kalau di Toyota ada Yaris, tahun segini sudah pasti di atas 150 juta. Nah, kalau Sirion, teman-teman bisa lebih ekonomis lagi. Dan ini mobilnya enak, teman-teman. Irit bahan bakar, juga perawatannya juga mudah. Kita buka harga di 119 juta, masih bisa nego di Kota Purwokerto atau di Banyumas. Begitu, teman-teman, untuk video kali ini. Untuk Sirion manual tahun 2017 tipe RS warna putih. Platnya G, pajak jalan, kalengnya 2027 tangan pertama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit diberi kesehatan, yang lagi disempitkan rezekinya diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.